aja yang dekat depan nih. Yes, we would invest. We have already invested $2 billion in Indonesia. We will invest another $2 billion as a new investment. And my friend Minister Park is Luhut is asking me to increase more. So I'd like to invest more. Invest and, in Grab or another business. Yes, we would invest Grab more, and then also encourage to invest more into other companies. How much? We will create a second headquarter of Grab in Indonesia, become a fifth unicorn, and also invest $2 billion through Grab. But then on top of that, we will invest more into Indonesia. What kind of sector that SoftBank look in AI? AI is our focus. We will invest more into unicorns and help create more unicorns in Indonesia. We've been discussing this one, maybe a small entrepreneur, not only the big Grab and Tokopedia, also like a small one like Aruna, maybe similar to that, in order to spread out the economy. And Pak Masayoshi, Pak Masa want to invest more and more in Indonesia, especially about the electric car, lithium battery, and some other platform about the infrastructure of the electric car. And potentially investing into renewable energy, like solar, wind, geothermal. Yes. These are the subject that we would like to study. Hari ini memang kunjungan masa ke bertemu dengan Pak Presiden, jadi salah itu. Tapi maksudnya dari yang sudah ada saat ini bisa lebih ditingkatkan lagi, ada peluang itu dong? Oh iya pastinya. Oh iya. Misalnya terakhir kan di Sobang juga barusan invest satu lead around 1,1 miliar dolar yang baru beberapa bulan lalu. Kalau ASEAN market Pak? Tidak sih, buat kami Makassar lebih penting dari Manila, Semarang lebih penting dari Singapura, jadi fokus kami memang di Indonesia seperti itu. Harapan lainnya seperti apa ya Mas? Ya tadi misalnya dengan cara gudang pintar ya, jadi misalnya sekarang kan pedagang di Aceh sudah bisa jualan ke seluruh Indonesia. Hanya saja kalau misalnya kita masyarakat Jakarta belanja dari penjual di Aceh, ongkos kirimnya kan masih mahal. Nantinya dengan teknologi AI kita bisa melakukan demand prediction, sehingga pedagang di Aceh itu bisa menaruh barang mereka sesuai dengan prediksi dagangan mereka akan laku di kota mana. Dengan begitu kita akan bisa belanja dari penjual manapun di Tokopedia, tapi barangnya dikirim hari itu juga, dan bukan hanya hari itu juga, ongkos kirimnya pun sangat terjangkau seperti itu. Terus siapin investasi berapa Pak Adilem? Apanya? Siapin investasi berapa? Ya tentunya semua investasi Tokopedia buat Indonesia ya, karena kita bukan tidak main ke regional. Tentunya kita akan melihat perkembangan pasar seperti itu. Kapan Pak kira-kira yang second headquarter? Segera kita jalankan, kita timeline-nya akan bicarakan dengan Pak Luhut di situ. Tadi sudah di-agree dengan Pak Presiden juga, dan tentunya Pak Luhut, ini ide Pak Luhut sendiri bahwa membuka second headquarter di sini dan menjadikan Grab sebagai unicorn di Indonesia. Jadi tadi yang dibicarakan oleh Mas Ayusison, Presiden dan Pak Luhut adalah penggunaan electric vehicles kan ya. Tentunya penggunaan electric vehicles ini bukan hanya bicara mengenai kendaraannya aja. Tentunya kendaraannya ini sangat penting, tapi tadi Mas Yosisan memberikan beberapa alternatif jenis kendaraannya yang possible, yang lebih affordable untuk electric vehicles. Tapi ditekankan tadi di sini untuk electric vehicles sangat penting adalah membangun ekosistemnya. Pak Luhut menyampaikan tadi untuk baterainya, battery productionnya. Dari kami menyampaikan tentunya tadi ekosistemnya, siapa sih yang akan mengendarai ini ya, tentunya kita harapkan nanti melalui platform kita
pengemudi-pengemudi public transportation. Apa keunggulannya buat Indonesia dan buat Jakarta? Tadi Mas Yesusan juga sudah bilang, berarti akan menurunkan carbon emissions dengan sangat signifikan di sini, membuat Jakarta lebih biru lagi daripada sekarang. Kemudian bagaimana platformnya untuk mappingnya dan lain-lain, karena electric vehicles itu kan karakteristiknya juga lain, dan tentunya SoftBank dan Grab siap untuk membantu.